sejarah, sejarah pembibitan, pembibitan Cina. Jadi asalnya kan jadi dokter di Belanda ke Jerman, Jerman ke Indonesia, kurling dunia atama atau Indonesia gitu. Pembibitan terus di ditu, terus di dia pergi ke Pangalengan poko Pulau Jawa ku anjeunna dijajah. Ternyata anjeunna uih deui ka Boska, teh Boska ke Jungkun. Pas nanam teh tumbuhna teh di Jungkun. Jadi sadayana ge mun gue Bukit Tunggul, Sukawana, Pangalengan, terus di bukan negara Pangalengan, sadayana ge ti dieu di Jungkun bibitan mah ayeuna mah kan sanes kina, suibra kawinan ka kina asli nama Jungkun. Teu aya deui ayeuna pembibitan deui pembarbaruan, seuleurna kan suibra. Enten suibra sareng kina mah. Jadi awal-awal akhirna anjeunna obat penemuan obat malaria teh nah Cina malaria. Tah ye nu aslina jukung ye asistena asistenanya ya. Ini yang pertama sebelah yang depannya Pak ya. Yang tugu yang itu yang pertama. Nah, ini yang asistennya yang sini. Iya. Mohon. Salah eta mah nya cekasana mah Jungkun mah kana mitos-mitos mah emang seueur lah kalhun-kalhun di dieu karena kan sadayana ayeuna mah modelna cekasana mah jarantan kota leuweung oge gitu kadang-kadang nyararina teh ka mana da sami atuh makhluk nu kitu sareng makhluk anu buleungkeukan geus mode sim kuring gitu cekar basana hayong gaduh tempat nu nyaman meureun nya hayong nu nyaman nu. Jadi keseur sebenarnya mah sebah naon nilu deungan cang malam Jumat ieu teh naon mah kadang-kadang saya sok sedih dinya cenah ya ieu di dia ya ieu hiji aya nu ceurik teh mah anu lempang bubuh haleungit teh naon teh emang seueur sih kadang-kadang abah sok mikir abah wae di dieu cenah mah nya eta ge sok aya gitu nya kadang-kadang sok aya abah mun keur ngalamun beri ngopi sok kadinya ka makam ngali ka dia kadang-kadang kuebat amun teu ninga murang kali mapah duaan alit aralit dua dugikeun ka gerbang kaya suka bah di dinya keur ucang angge kadang-kadang abah ge sok ninga kitu selewat teh suhur sebenarnya. Sejarah membawa kita ke sini. Saya tepatnya lagi berada di Taman Cagar Alam ya. Tepatnya di makam Dr. Franz Wilhelm Jungkun. Dia adalah penemu pohon kina di Indonesia ya. Berkat dia kita bisa terobatilah dari penyakit malaria ya. Di depan saya ini, ini tepatnya ya, ini dokter. Ini makam sang Dr. Franz Wilhelm Jungkun yang tadi saya sebutkan. Terus sebelah sana itu ada asistennya ya? Saya juga tadi udah keliling-keliling ya, explore tempat ini. Bahkan di sini banyak makhluk-makhluk, aura negatifnya lumayan besar banget ya. Dari ada bayangan hitam, sama ada anak kecil di sini. Bahkan di sini juga barusan saya ngelihat ada sesosok wanita ya, yang suka mundar-mandir di ini tempat ya. Di sini masih banyak ini ya pohon kina yang tersisa lumayan masih banyak sih tuh sebelah sana
Nanti mungkin akan lebih jelasnya pas kita explore ya, live streaming. Nantikan live streaming Ghost Mystic Team malam Selasa tanggal 21 pukul 8. See you next time. Mudah-mudahan dengan kita semua buat nanti malam Selasa mau ekspor tempat ini, kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ungkap misteri yang ada di sini live streaming hari Senin malam Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.